Trans Jabbar, ready. Jumpa lagi di Trans Jabbar Channel. Kali ini kami akan menginformasikan berita seputar Jawa Barat. Saya Hairunisa Amar Ekananda, inilah Jurnal Jabar. SMAN 1 Sumber Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sumber menggelar pelaksanaan vaksinasi selama 2 hari di ruang aula sekolah. Pelaksanaan vaksinasi yang dimulai dari tanggal 7 September ini diikuti oleh 1.200 siswa dan siswi SMAN 1 Sumber. Untuk sekolah yang di wilayah kerja kita ya, di wilayah kerja kita di Puskesmas Sumber yang kita sudah lakukan vaksinasi itu di SMP 2, SMP 1, sama SMA 1 ini. Kita prioritaskan untuk siswa-siswa yang jumlahnya banyak dulu, ya itu pun masih dengan kendala keterbatasan vaksin. Itu artinya untuk hari ini pun, untuk minggu ini pun yang kita rencanakan di sekolah Sultan Agung ya, itu kemungkinan kita undur karena memang vaksinnya masih terbatas. Menurut kepala sekolah SMAN 1 Sumber ini, siswa dan siswi sangat antusias mengikuti program vaksinasi tersebut. Motivasi antusias sekali mengikuti vaksinasi karena kesadarannya pertama, mereka sudah kangen sekali bangku sekolah, ingin berkumpul lagi dengan teman-teman dan guru di sekolah. Dan yang kedua, mungkin sebagai remaja mereka kan senang ya kalau ke mall atau kemana-mana karena semuanya juga menyarankan harus menggunakan kartu vaksin, maka mereka semakin semangat. Dan juga anak-anak kita ada yang sebagai atlet mengikuti kegiatan-kegiatan kejuaraan juga harus disyaratkan sudah divaksin. Sedangkan, menurut siswa dan siswi SMAN 1 Sumber ini, program vaksinasi merupakan hal yang wajar dalam situasi pandemi ini. Oh, tadi udah ngikutin vaksin? Iya. Sudah divaksin? Udah. Gimana, perasaan enak nggak? Enak, bisa aja. Oh, sakit kan divaksin? Enggak. Oh. Tadi sudah divaksin ya? Iya, sudah. Gimana perasaannya setelah divaksin? Ya, biasa aja. Biasa. Sakit nggak, Dek? Enggak. Ngelemas nggak? Enggak. Oh, enggak juga? Iya. Ya, tadi kan udah divaksin ya? Iya. Gimana, enak nggak divaksin? Nggak ada rasa apa-apa sih. Cuma rada nyeri doang tangannya. Oh, nyeri. Nggak lemes nggak perasaan? Lemes nggak. Oh, nggak. Dari Cirebon, Yana Suryana, Trans Jabar. Itulah informasi yang dapat kami sajikan. Sampai jumpa Jurnal Jabar berikutnya.